kita untuk terus memberikan tekanan di bahagian hadapan pada seri. Kedua pemain yang mengampingnya. Ada ruang untuk pada seri yang dicap tuan. Oh, sepakan penalti. Yang terus diberikan oleh Lucas Warren. Seawal minit kelima permainan. Lucas Warren. Untuk musim 2023 ini ada 40 kad kuning yang dia berikan ataupun keluar dari pot untuk sepakan penalti. Mencari jaringan ke-11 dari Paksan Muda. Untuk jaringan pembuka tirai di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jaringan pada minit ke-6. Selepas satu insiden kekasaran yang membabitkan Boris Diri dan juga Safwan Mazlan. Terus melakukan atas ke depan. Percaya untuk dipintas oleh Ivan Mahmud. Sentuhan pertama yang perlu untuk disudahkannya. Namun ada sedikit sentuhan. Dan kali ini tiada tiupan dari Lucas Warren. Selepas membantu pengadil tambahan iaitu Fitri Maskun. Seakan-akan melihat Syahan Azmi untuk mengecewakan Terengganu. Sasaran yang sudah pun diletakkan. Pitikan dari Ivan Mahmud. Jaringan penyamaan. Untuk menghidupkan kembali suasana bagi penyokong Sang Penyu yang didiamkan seketika sebentar tadi. Dan kini mereka seperti bernafas semula. Ivan Mahmud. Baksi, tandukan dari Farhan Zon, cantik! Impak seorang pemain kaktian! Dan tiada Syaras Baharudin yang membezakan kedudukan. Loncakan tinggi. Satu antara cantik daripada Baksi dan Syaras Baharudin menyempurnakan jaringan. Dan itu merupakan cat. Rekaiman cuba untuk masuk. Sepakan penalti menunjukkan ke arah titik yang menjadi kegemarannya pada malam ini. Sepakan penalti. Jaringan yang akan melengkapkan kemenangan untuk Johor Darul Jazim. Arif Aiman Hanafi, Mr. MVP, dengan satu lagi tambahan jaringan. Pergerakannya yang memulakan segalanya untuk mendapatkan sepakan penalti ini. Dan akhirnya beliau menyudahkan apa yang beliau